Nah, di sini sampean bisa lihat current version sampean segini. Oke, present library-nya standarnya segini. 6. Oke, IO 611. Ini standarnya. Jadi present library-nya ini standarnya ini. Oke, sampean udah masuk ke sini. Oke, yang kedua, bagaimana sampean ngecek itu kita udah simbol-simbolnya. Oke, simbol-simbolnya itu sampean bisa ke chat loader, sampean ke chat 1. Nah, di sini bisa lihat. Biasanya kok di sinilah. Ini fungsi present library-nya nanti dia nunjukin kayak gini. Harus nunjuk kayak gini. Kalau dia beda berarti present library-nya dia yang lama. Pokoknya ini semua lo cek. Terus yang ketiga. Oke, yang sering ditanyain sama dia, bagaimana lu setting anti grounding atau parameter? Settingnya ke navigation, ke anti grounding. Oke, saya bilang ini, di sini kita ada NPM, navigation procedure manual, dijelaskan bahwa oke, untuk UKC, kapal berting atau di pelabuhan itu berapa? Kapal anchor itu berapa? STS operation itu berapa? Coastal water berapa persen dari jumlah draft? Untuk pilot test berapa persen dari jumlah draft? Terus itu untuk UKC. Terus untuk shallow counter itu requirement-nya berapa? Iya. Itu ada di NPM 6.7. NPM 6.7. Iya, 6.7. Berarti shallow counter ini sama dengan maksimum draft juga. Iya, di situ ada keterangannya. Shallow counter bisa sama dengan maksimum draft, tapi tidak bisa kurang dari maksimum draft. Yang kedua, terus safety counter. Safety counter itu perhitungannya dari draft ditambah dengan UKC. Requirement UKC-nya berapa? Yang saya bilang tadi, ketika lu pilot test-nya berat ditambah 10%, coastal water ditambah 20%, atau di misalnya di apa ocean phases gitu tambah berapa puluh persen, itu dia. Itu semua ada penunjukannya di sini untuk NPM 6.7 kalau nggak salah anti grounding. Terus kalau misalnya bagaimana lu ngecek area yang nanti lu masukin itu alarm atau enggak? Sama juga di sini. Dia di navigation di sini. Aton. Aton ini additional apa ya? Area lah, additional area navigation tambahan. Di sini sampean bisa cek di sini. Sampean klik di area. Nah, ini yang ini ada di 12.B kalau enggak salah. Ya, 12.B. Area apa aja yang harus di checklist di dalam itu. Jadi dia bunyi alarm atau cuman peringatan doang. Karena di sini pakai alarm sama warning, saya tulis. Ketika kita masuk ini semua area, kayak misalnya area anchorage, kayak tadi kalau kita masuk ke Teluk Semangka anchorage, dia bakal nyala. Satu. Ketika dia masuk inshore traffic zone, dia bakal nyala. Ocean zone, dia bakal nyala. Karena sampai nanti bakal keluar dia di sini, view alert. Di sini misalnya area approaching. Area approaching-nya apa nih? Di sini kan bisa dijelasin. Misalnya di sini. Makanya di sini suka ditanya, Itu aja sih buat di Eglis. Itu ininya gimana, terus bagaimana nge-replay mode-nya gimana. Kalau nge-replay mode, sampean ke setting dulu, ke exit navigation mode. Baru setelah exit navigation mode, dia bakal ke balik ke sini. Navigation mode-nya bakal putih. Ketika udah putih semua, sampean bisa ke replay mode. Udah ke replay mode, dia bakal ke replay mode. Jadi nanti kalau sampean misalnya sampean mainin replaynya di master, jadi nanti backup itu bakal jadi master. Nah, ke replay mode sampean tinggal mainin aja. Sampean mau main tanggal berapa, jam berapa, tinggal masukin ke situ. Terus untuk misalnya suatu saat sampean ada masalah,
saya punya sensornya ada yang masalah nih, misalnya gini. Oke, di sini traffic sensor. Oke, sensornya di sini hijau semua. Oke. IPS 1, IPS 2. Sebenarnya di sini kita cuma connect ke GPS 1 doang. GPS 2 ini enggak connect. Sebenarnya Egdis ini cuma ada 3 yang harus. 1 GPS. 2 gyro. 3 radar. Apa ARPA ya? AIS. Salah. Speed lock. Ingat aja, GPS, gyro, speed lock, itu yang harus ada di sini. Oke, tambahannya yang lain itu additional, seperti radar, AIS, wind direction, echo sounder, itu tambahan. Oke, makanya dia di sini selalu ada. Oke, oke, untuk cek sensor sampai ke integrator, sampai ke service menu. Semua kapal sama, admin. Cewek huruf kecil semua. Oke, sambil mau cek sensor. Oke, saya sarankan ini dipotong ketika sampai datang ke kapal. Karena apa? Karena apa yang diklik kira-kira untuk timenya, nanti GPS-nya. Nah, di sini sampean lihat kan IPS 1 doang yang connect, IPS 2 dia connect-nya ke kom 8. Oke. Okay. Gyro karena kita punya satu, dia cuma satu doang. Speed lock di sini. Oke. Okay. Karena time itu kan dari GPS, ya kan? Oke, okay. ARPA connect enggak? Oke, okay, connect. ARPA 1, ARPA 2. ARPA 1 aja. ARPA yang connect ke X di sini mostly X-band. X-ray ya. Yang connect itu X-band. Jadi yang sebelah sana connect. Oke, okay, AIS terus Echo Sonde. Oke. Okay. Jadi itu dari situ ya untuk mengetahui indikasi ada kerusakan. Misalnya sampai ke sini navigation, sampai ke onsite, ternyata amit-amit mau dibilang jari ada yang kuning atau oranye kan? Itu berarti lost connection. Oh, berarti sampean harus cek ke sensornya. Kira-kira apa nih yang salah? Ya,